saat Anda sudah membeli Smoot motor listrik, Anda dapat langsung mengunduh aplikasi Swap Energi pada smartphone melalui App Store maupun Play Store. Setelah proses pengunduhan selesai, silakan daftarkan nomor handphone Anda di aplikasi Swap Energi. Kemudian, akan dikirimkan kode verifikasi untuk melakukan aktivasi akun. Setelah itu, silakan lengkapi data diri Anda pada aplikasi tersebut. Apabila akun sudah terverifikasi, buka jok Smoot motor listrik Anda untuk memindai kode QR yang terletak di dalam jok motor. Siapkan aplikasi Swap, klik halaman motor saya, lalu klik hubungkan motor. Anda dapat langsung memindai kode QR yang terletak pada bagian dalam jok motor ke smartphone Anda. Dan aplikasi sudah siap digunakan. Langkah-langkah untuk mengecek lokasi tukar baterai atau swap point melalui aplikasi Swap Energi. Anda dapat langsung membuka aplikasi Swap Energi melalui smartphone, kemudian pada tampilan halaman pertama akan muncul titik-titik berwarna biru dengan lambang S menunjukkan informasi titik atau lokasi penukaran baterai. Klik lokasi yang Anda tuju untuk mengetahui detail informasi seputar alamat lengkap, jam operasional tempat, hingga ketersediaan jumlah baterai yang terdapat pada lokasi. Setelah mengetahui informasi lokasi swap point yang dituju, Anda dapat langsung pergi menuju ke lokasi tersebut. Berikut cara untuk melakukan reservasi atau booking baterai via aplikasi Swap Energi. Buka aplikasi Swap Energi pada smartphone Anda, cari dan pilih titik lokasi penukaran baterai terdekat dari posisi Anda pada halaman peta. Kemudian, klik lokasi tersebut, lalu klik pada tulisan reservasi atau booking baterai untuk melakukan pemesanan baterai. Anda dapat segera menuju lokasi di mana Anda sudah melakukan reservasi baterai. Untuk melakukan top up kilometer Smoot motor listrik Anda, buka aplikasi Swap Energi, kemudian langsung menuju ke bagian halaman akun saya. Pada bagian halaman akun, terdapat tulisan top up dan klik bagian tersebut. Pilih paketan kuota perjalanan yang tersedia. Terdapat 3 jenis paket kuota perjalanan, dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Setelah memilih, Anda dapat langsung melakukan transaksi pembayaran melalui OVO maupun GoPay. Jika transaksi sudah berhasil, kuota perjalanan akan bertambah secara otomatis dan Anda siap melanjutkan perjalanan kembali. Smoot motor listrik menyediakan fitur pilihan untuk keamanan yang tersedia pada aplikasi Swap Energi. Salah satunya, Anda dapat mengecek keberadaan lokasi motor Anda. Caranya, buka aplikasi Swap Energi, langsung menuju pada bagian halaman motor saya, kemudian Anda dapat mengeklik tulisan cek lokasi. Setelah itu, akan terlihat peta lokasi titik keberadaan di mana motor Anda terparkir. Smoot motor listrik menyediakan fitur anti maling pada aplikasi Swap Energi dengan kecanggihan fitur mematikan motor dari jarak jauh. Melalui aplikasi Swap Energi di halaman motor saya, Anda dapat mengklik bagian fitur anti maling dan klik lagi tulisan mengunci motor. Maka motor tidak dapat dinyalakan kembali atau berhasil dimatikan dari jarak jauh. Cara untuk memutuskan tautan motor dengan aplikasi, Anda bisa membuka aplikasi Swap Energi, lalu mengajukan request untuk melakukan unlink motor pada bagian halaman akun saya. Klik unlink motor, kemudian klik apply dan sertakan alasan Anda sebagai pemilik motor terkait pengajuan tersebut. Smoot motor listrik memiliki akselerasi yang tentunya berbeda dengan motor pada umumnya. Karena motor listrik sendiri memiliki akselerasi yang cepat. Untuk memulai mengendarai Smoot motor listrik, Anda tidak perlu lagi untuk menstarter motor ataupun memanaskan motor terlebih dahulu. Ketika Anda menyalakan motor, akan terdapat status P atau parkir. Anda hanya perlu menekan rem 1 kali atau menekan tombol parkir yang terdapat pada bagian kanan stang. Kemudian, Anda dapat langsung menjalankan motor dengan cara mengegas secara perlahan terlebih dahulu. Selain akselerasi yang berbeda, penggunaan Smoot motor listrik tentunya memiliki teknik pengereman yang berbeda juga dari motor biasanya. Saat berkendara menggunakan motor listrik, Anda tidak dapat mengegas dan mengerem secara bersamaan karena aliran listrik akan terputus secara otomatis. Sehingga apabila Anda ingin mengerem saat berkendara, lepaskan gas terlebih dahulu. Berikut pemaparan fungsi tombol yang terdapat pada Smoot motor listrik. Di bagian stang sebelah kiri, terdapat tombol pengaturan lampu jauh dan lampu dekat.
Saklar Lampu Sen, serta tombol klakson. Pada bagian sebelah kanan, terdapat tombol saklar lampu depan, kemudian tombol mode darurat yang berfungsi ketika motor sedang mengalami kendala, yaitu seperti mati saat di perjalanan. Anda dapat menekan tombol mode darurat bersamaan dengan menekan rem. Setelah itu, terdapat tombol mode parkir untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan sistem motor untuk berjalan. Pada speedometer smooth motor listrik, terdapat banyak informasi yang bisa Anda ketahui. Pertama, tersedia informasi sensor GPS motor untuk memberitahu lokasi keberadaan motor yang terhubung melalui aplikasi swap energi. Kedua, sensor konektivitas sinyal motor yang memberikan informasi ketersediaan sinyal pada motor pengendara. Ketiga, sensor lampu jarak jauh dan dekat yang dapat diatur melalui tombol pengaturan lampu yang tersedia di motor. Keempat, terdapat sensor lampu kota. Kelima, indikator untuk lampu sein kanan dan kiri. Keenam, indikator bertulisan ready yang menandakan motor sudah siap jalan atau siap digunakan. Ketujuh, indikator jarak atau kecepatan motor. Kedelapan, indikator yang memberikan informasi bar baterai. Kesembilan, indikator status sisa baterai dalam bentuk persentase baterai. Kesepuluh, indikator sisa kilometer yang bisa ditempuh pengendara dengan persentase baterai yang dimiliki. Kesebelas, terdapat sensor rem yang akan menyala ketika pengendara menekan rem. Kedua belas, sensor dinamo. Ketiga belas, sensor ECU. Ke-14, indikator jarak kilometer yang sudah ditempuh oleh pengendara. Ke-15, informasi kesehatan baterai. Ke-16, sensor kuota kilometer motor. Ke-17, sensor SIM card controller. Dan ke-18, terdapat sensor handle gas. Sebelum melakukan penukaran baterai, Anda dapat mengecek terlebih dahulu informasi seputar baterai di lokasi via aplikasi swap energi. Berikut adalah cara untuk menukar baterai pada mesin swap point yang memiliki 3 slot. Pertama, buka jok motor Anda, kemudian ambil baterai dari jok motor. Masukkan baterai yang Anda miliki ke slot mesin swap point yang kosong. Lalu, tunggu selama 9 detik untuk mendapatkan baterai baru. Setelah ada baterai dengan lampu putih berkedip, Anda dapat langsung mengambil baterai tersebut yang keadaannya penuh. Masukkan kembali baterai ke jok motor dan motor siap digunakan untuk melanjutkan perjalanan. Swap point 8 slot memiliki teknologi dan cara tukar baterai yang tentunya lebih modern. Ambil baterai dari jok motor Anda, lalu Anda dapat langsung meletakkan baterai pada sensor yang terdapat pada bagian bawah mesin. Mesin akan membaca dan membuka pintu slot secara otomatis untuk Anda memasukkan baterai ke dalam mesin. Ketika pintu sudah terbuka, masukkan baterai ke dalam slot kosong tersebut, tunggu sampai mesin memproses dan mengeluarkan baterai baru. Ketika terdapat lampu hijau dan merah yang berkedip pada pintu yang berbeda, menandakan baterai baru akan segera keluar. Pintu akan terbuka secara otomatis lagi dan Anda dapat langsung mengambil baterai baru tersebut. Setelah itu, masukkan baterai baru kembali ke dalam motor untuk melanjutkan perjalanan.